I Made Wirawan resmi jadi asisten pelatih kiper Persib. Borneo FC resmi datangkan penyerang Belanda jelego selling untuk musim Liga 1 2023/2024. Borneo FC rekrut top scorer Piala AFF U19 2018 di Indonesia. Resmi Persija kontrak Rio Matsumura 3 tahun. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan Rio Matsumura. 1. I Made Wirawan resmi jadi asisten pelatih kiper Persib. I Made Wirawan kembali ke Persib Bandung. Namun, kembalinya Made Wirawan bukan sebagai pemain, tetapi asisten pelatih kiper. Made Wirawan sepakat menjalin kerjasama sebagai asisten pelatih selama tiga musim langsung untuk membantu peran Luisinho Passos menangani para penjaga gawang Maung Bandung. Menanggapi peran barunya, I Made Wirawan sangat antusias. Terlebih lagi. Itu merupakan posisi barunya di dunia sepak bola. Saya antusias sekali karena ini dunia baru tapi tetap di sepak bola. Jujur kemarin waktu ada pengumuman Persib Bandung akan segera latihan, saya lupa kalau saya sudah bukan pemain lagi. Selorohi Made Wirawan sambil tersenyum. 2. Borneo FC resmi datangkan penyerang Belanda Jelego Selling untuk musim Liga 1 2023/2024. Klub sepak bola Borneo FC resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Belanda, Jelle Gosling, 24 tahun, untuk memperkuat lini depan mereka untuk musim 2023/24. Gosling sebelumnya bermain untuk klub Belanda, Helmond Sport, divisi kedua, sejak musim 2021/22 dan telah mencatatkan 17 gol dan 4 assist dari 89 penampilannya. Keputusan untuk merekrut Go Selling merupakan langkah strategis dari manajemen Borneo FC untuk memperkuat lini serang tim mereka. Dengan kehadiran Go Selling, diharapkan performa tim dapat lebih meningkat dan memberikan kejutan di kompetisi musim ini. Go Selling, yang merupakan pemain muda berbakat, telah menunjukkan potensinya sebagai seorang penyerang yang cerdas dan memiliki naluri gol yang tajam. 3. Welcome back Rizky Pelu Siap lawan Bali United, di playoff Liga Champions Asia 2023 per 2024, PSM resmi memperkenalkan Rizky Pelu sebagai pemain mereka pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Dikutip dari Tribun Timur pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, PSM mengikat Rizky Pelu dengan durasi kontrak selama dua tahun. Rizky pelu sudah pasti akan menambah amunisi bagi PSM untuk mengarungi kompetisi di level domestik maupun internasional pada musim 2023/ per 2024 mendapatang apalagi PSM akan bersua dengan Bali United pada playoff Liga Champions Asia musim 2023/ per 2024 jelas akan memperdalam skuad PSM asuhan Bernardo Tavares untuk melawan Bali United pada playoff Liga Champions Asia musim 2023-2024. Bersama PSM Rizky Pelu bisa diduetkan dengan M. Arfan atau Akbar Tanjung, Rizky Pelu adalah pemain yang kuat secara fisik, pantang menyerah, dan ngotot dalam bermain. 4. Borneo FC rekrut top scorer piala AFFU 19-2018 di Indonesia. Borneo FC resmi mendatangkan striker asal Myanmar bernama Win Naingtun. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh Borneo FC melalui akun Instagram klub pada Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Dalam postingannya, Borneo FC memamerkan prestasi yang pernah diraih oleh Win Naingtun. Pertama, yakni kesuksesan pemain berposisi sebagai winger itu menyabet gelar top scorer di Piala AFFU 19 2018 lalu. Kala itu, Win Naingtun mampu mengukir 8 gol. Keganasan pemain berusia 23 tahun itu lalu berlanjut ke Liga Myanmar. Win Naingtun tercatat telah mengoleksi 17 gol dari 39 laga. Didatangkan dengan skema transfer dari Yangon United. Selamat bergabung Win Naingtun di keluarga besar Borneo FC. 5. Resmi, Persija kontrak Rio Matsumura 3 tahun. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan Rio Matsumura Gelandang serang asal Jepang itu diikat macan kemayoran dengan durasi kontrak 3 tahun. Rio jadi pemain ketiga yang didatangkan Persija Jelang Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, tim ibu kota merekrut Rizky Rido Ramadhani dan Akbar Arjunsyah. Saya sangat senang menjadi bagian Persija dan menyenangkan rasanya bisa bermain sepak bola di depan Jakmania, ujar Rio dalam keterangan tertulis dari Persija gelandang berusia 28 tahun ini pun langsung mematok target tinggi bersama Persija untuk Liga 1 musim depan. Tidak tanggung-tanggung, Rio ingin membawa macan kemayoran ke tangga juara.